Jika ada orang yang suka kepo, biarkan saja. Biarkan dia berurusan dengan pikirannya sendiri. Kita cukup nikmati hidup. Hidup itu sebenarnya damai. Yang bikin berisik itu omongan orang kepo yang selalu mengurus kehidupan orang lain. Orang kepo adalah orang yang murni dilahirkan untuk menilai kehidupan orang lain. Peran dia di dunia memang seperti itu. Orang kepo, jika dia diletakkan sebagai seorang wartawan, dia akan menghasilkan uang. Tapi jika dia diletakkan pada sekumpulan masyarakat, dia hanya akan menghasilkan dosa. Jika kamu hanya ingin memantau sekitar, kamu tidak harus membeli CCTV. Cukup tanyakan pada orang kepo, karena dia adalah CCTV berjalan yang akan memberimu informasi gratis tentang sekitarmu. Manusia diciptakan dari tanah, namun jika ada manusia suka iri, dengki, suka menghasut, dan bergosip, mungkin karena dia diciptakan dari tanah sengketa. Tahu nggak, yang paling serem itu bukanlah penampakan hantu, tetapi orang yang bermuka dua, baik di depan, kepo di belakang. Jangan menceritakan masalah hidupmu pada orang lain, karena jika salah orang, masalah hidupmu akan disebar secara brutal sama orang kepo.